bangunan ini. Tepat di depan Hotel 101, rumah yang bergaya kuno ini peninggalan Belanda di abad ke-19. Dan usianya sudah lebih dari 100 tahun. Wow, bisa kita lihat arsitektur dari luar bangunan ini terlihat seperti Tionghoa. Ya, karena pemilik dari rumah ini adalah bermarga Teng. Yuk kita lihat bareng-bareng ke dalam. Pasang suami istri Chen Huoben dan Chen Chenyu yang hidup di tahun 1837 sampai 1896 yang mempunyai 12 anak. Dan membangun rumah ini di tahun 1904 yang menjadikannya rumah ini sebagai yayasan di masa penjajahan Belanda. Ruang tengah ini sekarang dipergunakan sebagai tempat sembahyang. Ada meja sembahyang besar di tengah ruangan. Disitulah diletakkan abu leluhur dari marga Teng yang tentunya sangat dihormati. Acara sembahyang dilakukan di setiap hari besar Imlek atau tanggal 1 dan 15 di setiap bulannya. Rumah ini dibangun dan siapa pendirinya? Mari kita simak bersama-sama cerita dari Ibu Vera, keturunan langsung dari sang pendiri. Saya Vera, keturunan dari Teng Hobun, generasi keempat. Saya berada di rumah yang sudah sangat tua, tapi masih terawat dengan segala peralatan yang masih dibilang baik, berfungsi, bisa didudukin, bisa dipakailah. Nah, rumah ini didirikan pada tahun 1904 dengan penanggung jawab dari anak Teng Hobun yang ke-6. Kami masih bisa mempertahankan rumah ini dengan segala aset yang ada di dalamnya.
itu berkat satu perkumpulan keluarga yang terus kami usahakan untuk tetap perkumpulan ini selalu ada. Dan rumah ini awalnya adalah sebagai kantor dagang. Nah, sekarang dengan berjalannya zaman yang begitu cepat, jadi rumah ini berfungsi sebagai tempat berkumpul seluruh anggota keluarga tuh yang berada di manapun. Itu kita selalu adakan satu tahun sekali dalam acara menjelang Imlek, atau tiga tahun sekali kita reuni besar. Nah, jadi untuk saat ini rumah ini diperuntukkan hanya untuk anggota keluarga yang masing-masing tahu kodenya. Ya, akhirnya kita berada di masa kini. Suasana yang berbeda lebih dari satu abad hanya melewati pintu itu. Sudah seharusnya jika bangunan ini dilindungi dan dirawat menjadi cagar budaya Bogor yang diwariskan lagi untuk keturunan kita selanjutnya.